Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman ada di channel Tubes. Terima kasih masih menyaksikan Maman ada di channel. Teman-teman semua, pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua proses pemanenan ya teman-teman. Ini adalah panen ke-16 alhamdulillah ya teman-teman, di usia 68 hari setelah tanam. Alhamdulillah sudah dapat bonus umur timun 1 minggu ya teman-teman, karena biasanya kan 2 bulan umur timun ya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk tanaman timun admin ini masih produktif, pentil-pentilnya masih banyak ya teman-teman. Namun untuk mungkin ini dari varietasnya ya teman-teman, dari varietas Komandan F1 ya. Kalau sudah usia 2 bulan ini bunga betinanya berkurang ya, kebanyakan bunga jantan ya. Alhamdulillah banyak juga yang jadi ya teman-teman, yang bisa admin petik. Untuk daunnya masih alhamdulillah masih bagus ya teman-teman, masih dalam kondisi baik, batangnya juga masih dalam kondisi baik. Cuma banyak daun-daun tua yang mesti kita buangin aja, dan itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai petani ya teman-teman untuk merawat tanaman. Teman-teman semua, pemetikan kali ini admin 3 kali ya teman-teman dalam sehari, di hari Rabu ya teman-teman, hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Admin melakukan pemetikan 3 kali, pagi, siang, dan sore ya teman-teman. Nah, kenapa pagi? Karena ibu-ibu beli ya teman-teman. Alhamdulillah laku 25 kilo ya, dari pagi sampai jam 2 sore ya teman-teman. Untuk sorenya habis maghrib admin metik kembali, dan alhamdulillah dapat 20 kilo bersih ya teman-teman, untuk persiapan dijual ke pasar ya teman-teman. Untuk yang di ecer alhamdulillah masih laku 5.000 ya teman-teman untuk ecerannya. Dan untuk yang dibawa ke pasar 3.000 cuman ya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk timun harga 3.000 itu udah termasuk bagus ya teman-teman. Teman-teman semua, ini salah satu tips merawat tanaman timun ya teman-teman. Kenapa admin terus share ke teman-teman semua pemetikannya, supaya teman-teman juga memperhatikan kenapa sih harus pagi, siang, dan sore gitu ya. Nah, tujuannya ya teman-teman, kalau kita rajin metik timun ya, kalau sudah panen begini, kalau kita rajin metik itu yang kecilnya akan lebih cepat besar ya teman-teman, dan insya Allah tidak kuning. Karena kalau misalkan ini buah-buah disimpan lama di pohon ya teman-teman, itu pentil-pentil yang kecilnya itu ada potensi untuk menguning ya teman-teman. Makanya kita harus rajin petik buah yang sudah bisa kita jual ya, yang sudah ada permintaan pasar ya. Karena untuk punya admin ini sekilonya 8 rata-rata ya teman-teman, itu sudah bisa dipetik. Dan ini cukup bagus juga ya teman-teman, kalau dipetik masih muda ya teman-teman, jadi perkembangannya cepat ya. Kita pagi diunduh, sorenya diunduh lagi, besoknya diunduh lagi. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, nggak tahu ya kalau misalkan kita simpan 2 hari sekali, kata orang kan 2 hari sekali metik timun ya. Tapi kalau untuk admin tiap hari ya teman-teman, pagi dipetik, siang dipetik, bahkan sore juga dipetik. Nah, untuk kali ini admin juga akan share ke teman-teman semua. Untuk sementara ini kita akan jumlah dulu ya teman-teman, akan kita coba jumlah dapat berapa kilo gitu ya, dari awal panen sampai
usia 68 hari setelah tanam ini. Nah, kalau untuk teman-teman yang penasaran berapa sih jumlah tonase untuk sementara ini gitu ya, dari awal metik sampai hari ini, dan teman-teman juga sudah tahu karena admin juga sudah share bahwa admin menanam timun ini cuma satu bungkus ya teman-teman. Dan ya salam kepada Mas Lihin ya teman-teman, Mas Lihin yang ada di Mesuji. Terima kasih ya sudah ikutan nanam ini jenis komandan. Seperti ini ya Mas Lihin ya, jenis komandan ini seperti ini, daunnya lebar, hampir tiap ruas. Kalau udah dewasa seperti ini malah banyak bunga betina ya. Jadi admin sarankan kalau mau menanam timun komandan F1 sebaiknya lanjarannya tinggi atau lanjarannya jarang, artinya menanamnya di jarang aja gitu ya, jadi supaya sirkulasi udara lancar. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini tinggi ya, kayaknya kalau untuk 5 meter sudah ada ya untuk pohon atau ruas-ruas timun ini ya. Jadi disarankan kalau menanam timun komandan harus tinggi lanjarannya. Oke teman-teman, ini yang admin maksud pengambilan sore ya teman-teman. Ini ada 20 kilo ya, 2 plastik ini yang akan dibawa ke pasar, 20 kilo bersih ya, untuk kotornya sih 20 kilo setengah. Nah teman-teman semua, ini catatan waktu 13 kali petik ya teman-teman, dapat 27 kilo. Dan ini yang tanggal 8 ya teman-teman, 8 Agustus kita dapat 10 kilo, dan tanggal 9 Agustus dapat 7 kilo. Nah ini yang tanggal 10 yang pemetikan ke 16 ya teman-teman. Ini totalnya tadi pagi 25, siangnya 4 kilo, masih laku 5.000 yang 4 kilo ya, yang 25 karena di itu dibeli sama yang mengecer ya teman-teman, cuma 3.000. Nah ini yang tadi habis maghrib admin metik lagi 20 kilo, alhamdulillah. Jadi untuk total hari ini ya, pemetikan ke 16 ya, kita akan coba hitung ya dari kilo pertama. Nah, metik ini nota timun saat ini dari 14 Juli ya teman-teman. Berapa? Ini sudah admin ini nota yang pertama. Coba jumlahkan ini dari tanggal 14 Juli yaitu 116. Coba totalnya 116. Nah ini sampai ini 6 Agustus. Yang kedua 142. Ini tanggal pertama tanggal 14 Juli. Sekarang tanggal yang ini sampai 142 untuk yang lembaran ini. 6 Agustus 142 6 ya, Agustus. Nah dari 142 ini kita tambahkan dengan yang ini. Nah di sini kita 114. Akan coba jumlahkan ya teman-teman. Jumlahnya ada berapa? Supaya coba teman-teman ini juga bisa kalkulasi nanti. 2 5 kita akan tambahkan 8. 142 jumlahnya 200 50 ya, jadi totalnya 258 ya. Nah, tambah sekarang 116. Kita tambahkan yang ini, ini yang petikan ke, lalu kita coba jumlahkan yang ini 13 4. Yang terakhir dapat 99 kilo ya teman-teman.
Nah, sekarang kita total untuk sementara ya teman-teman. 258 kita tambah 99 ya teman-teman. 9 tambah 8, 7. 5 tambah 9. 14 tambah 1, 15. Jadi, alhamdulillah 357,7. Jadi 3 kintal setengah alhamdulillah sudah tembus ya. Karena harga rata-rata 3.000, maka ini sudah termasuk bagus ya teman-teman. 3 kali 5 15 ya, sudah 1.5 setengahan lebih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan terus update terbarunya untuk tanaman mentimun 1 bungkus ya teman-teman. Jenis Komandan F1 Bintang Asia. Oke teman-teman, seperti itu saja video hari ini ya teman-teman. Untuk jadi referensi ke teman-teman semua sebagai motivasi bahwa menanam timun itu ternyata cukup menjanjikan ya teman-teman. Lebih mudah perawatan dan juga lebih irit pemupukan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.